Saya juga kaget. Dulu tak kawin sama ini, tapi kok keluarnya gitu. Keluarnya gitu. Nggih, 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 nggih. Oke, ini semuanya itu dicuci gudang, Mas ya? Nggih. Ini totalnya ada betina itu 1, 2, sama itu nanti lepas sapih jantan 1 sama jantan F2, F3 ini. Ini saya ini, Mas. Iya, galak ini, perusak kandang ini, tipe-tipe perusak kandang ya. Kandang speknya harus bagus. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bukan Dokter Hewan, dimanapun Anda berada, kabar baik semoga selalu menyertaimu. Kali ini kita sudah berada di Maju Lestari Farm. Jual beli domba, kambing, kurban, dan juga merupakan sebuah peternakan yang berada di Kecamatan Panggul, Desa Panggul. Di sini awalnya ada beberapa kambing Etawa puluhan tahun yang lalu, dan juga dikembangkan. Seiring perjalanan waktu, akhirnya beralih ke domba, teman-teman. Dan kita di video kali ini tidak akan review dombanya karena sudah di konten satunya. Tetapi di sini adalah cuci gudang untuk kambing burnya. Kita review satu persatu kambing burnya yang di Lego, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita mulai dari yang paling sini dulu aja, Mas ya. Nggih, nggih. Ini induk Red Boar ya? Nggih, nih. Ini spesifikasi dan klasifikasinya F berapa ini, Mas? Kalau ini kurang tahu sama F berapa, ini sudah silangan ini, Mas. Oh, cross gitu, cross aja ya. Gitu, cross bur, bukan cross F bur ya. Gitu. Bukan F ini. Ini nah, cross bur. Ini bawa anak dua, Mas. Bawa anak dua jantan semua, Mas. Pejantannya? Pejantannya ini Mas harusnya tahu itu. Tapi kayaknya itu ada cross-nya, Mas, ada silangannya. Oh, gitu nggih. Tapi mungkin ini pejantannya yang itu. Nge. Mungkin betinanya yang ini indukannya, dan juga yang ada yang hitam nge. Itu mungkin faktor gen dari kemungkinan dia. Neneknya dulu. Saya juga kaget. Dulu tak kawin sama ini, tapi kok keluarnya gitu. Keluarnya gitu. Nggih, 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 nggih. Oke, ini semuanya itu dicuci gudang, Mas ya? Nggih. Ini totalnya ada betina itu 1, 2 sama itu nanti lepas sapih jantan 1 sama jantan F2 ya, F3 ini. F3 ya. Okay. Ini adalah Mas Farisal, malah belum kenalan teman-teman ini, Mas. Okay. Ini Mas Farisal dari Dari Tenggalek, Mas. Tenggalek ya. Panggul. Panggul, Maju Lestari Farm, Mas ya. Lestari Farm. Nasi insyaallah saya cantumkan nomornya. Ini tadi bapaknya. Ini F berapa, Mas ini? F3 ini, Mas. F3 ya. Oke, teman-teman, ini tadi dibanderol di harga berapa, Mas? Itu 4 juta kurang lebih, Mas. 4 juta nego gitu atau 4 juta lebih? 4 juta lebih, Mas. Oh, 4 juta. Kemarin ya? Tuh tak sebelum pas buntingan tak jual 4 juta ini, Mas. Kalau sekarang ya karena udah melahirkan terus dua-duanya jantan lebih lah, Mas. 4/5 nanti. 4/5 gitu ya, lah antara. Nanti ya di sambil jalan nanti. Ini masih malu-malu Mas Farizal menyebutkan harganya. Kisaran 4-5 juta karena memang peternak, Mas ya, bukan pedagang. Oke, ini yang terakhir aja yang gede ini burnya. Nah, kalau yang ini, Mas, yang ini F berapa ini atau cross aja ini? Ini F2. F2, Mas, F2 ya. Atau F3? Lupa saya. Oh, lupa. Dari mana ini dulunya? Dari Ngelorok, Mas, dari Pacitan. Ini luri-lurinya, sama, galurnya juga ingat nggak nih dengan? Nggak ingat saya, Mas. Masalahnya memang fokus ke domba sekarang. Okay. Ya. Ya, spesifik. Ini warisannya ini, diwarisi bur ini, Mas. Oh, gitu. Nah, gitu. Ini anaknya, Ines. Oh, ini anaknya. Jantannya itu. Jantannya itu. Berarti cross bur lah intinya di sini ini ya. Okay. Nggak F1, F2, F3, cross bur. Nah, kalau yang anakannya dulu, Mas. Anakannya dulu ini berapa, Mas? Ini 4 juta, Mas. 4 juta rupiah. Okay. Nah, siap ini. Semua ini kalau borong. Ditanya, kalau borongan tak jual di 22. 22 juta rupiah ya borongannya. Kalau satu persatu itu 4 juta, yang ini induknya? Itu juga sama 4 juta. Sama 4 juta. Okay. 4 juta rupiah. Nah, sekarang kalau yang ini, Mas, yang pejantannya yang ini F berapa tadi? F3. F3. Nah, seperti ini teman-teman, nanti dijadikan pejantan. Ini saya ini, Mas. Iya, galak ini, perusak kandang ini, tipe-tipe perusak kandang ya. Kandang speknya harus bagus. Hmm,
Anjir. Dibanderol di angka berapa mas perusak kandangnya ini? 9 tuh mas. 9 juta rupiah F3 okay. Ya. Oke. Okay. Ya nanti bisa langsung tanya-tanya ke Mas Fahrizalnya langsung nomor. Lewat nomor HP okay. Yang nanti lebih saya nanti komunikasikan sekalian. Yeah. Siap. Siap, terima kasih Mas Fahriza. Semoga okay, tambah okay. Maju peternakannya dan juga buat teman-teman semuanya peternakannya tambah maju. Amin. Ternaknya makin lemu-lemu dan amin. Kebahagiaan senantiasa menghampirimu. Okay, okay. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.